Oke, selamat datang di channel Trijini Putra. Nah, hari ini saya mau ngasih tutorial gimana caranya daftar PCKV Zepeto Point Blank supaya kita bisa mendapatkan ini XP up 50%, poin 50% dan yang lain-lain ini. Nah, pertama-tama teman bisa ketik di Google ini PCKV Zepeto. Nah, nanti dialihkan ke sini. Nah, kalau teman-teman sudah punya ID Point Blank, teman-teman tinggal login di sini. Tapi kalau belum, teman-teman bisa klik daftar sekarang. Nah, isi nih sesuai keinginan teman-teman mengisinya apa. Saya isi coba ya. Jadi dapat digunakan. Oke, identifikasi ID dapat digunakan. Kemudian saya kasih passwordnya, konfirmasi lagi passwordnya, ulang lagi owner, nama teman-teman, nomor HP, isi aja nomor HP teman-teman berapa, kemudian email, identifikasi email dapat digunakan. Kemudian klik berikutnya. Nah, nama warnetnya. Teman-teman di sini. Tapi untuk rumahan ya teman-teman isi terserah sih mau ngisi apa. Karena ini untuk kafe rumahan. Supaya teman-teman dapat bonus ini XP up 50% kan lumayan. Kotanya. Teman-teman isi kota teman-teman. Apa gitu kotanya? Jalannya isi Pesekon, Pesekon itu jumlah PC-nya berapa? Teman-teman isi 10. Nomor telepon kasih aja nomor telepon yang tadi. Saya lupa. Bentar. So, 856. Oke, etc no required, artinya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Oke, register. Nah, pembuatan akun telah berhasil. Mohon login kembali pada homepage owner basecamp lalu download tool. Pindah, kita login akun yang tadi. Oke. Sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat nih data yang teman-teman isi tadi apa aja. Teman-teman bisa download app warnet karena saya sudah download tadi sebenarnya. Buka dia ngecek. Nah, di sini teman-teman tinggal login yang teman-teman bikin tadi, ID password yang di sini tadi. Kalau sudah tinggal login. Jangan lupa centang execute to auto login. Jadi nanti pas baru dihidupkan PC-nya nanti otomatis dia langsung login. Teman-teman harus login lagi. Nah, kalau sudah teman-teman bisa cek di PB-nya nanti pasti ada muncul ini logo seperti ini Basecamp. Kalau sudah berhasil. Nah, mungkin itu aja dulu tutorial dari saya untuk yang tentang warnet basecamp ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.